saya Kemal. Kami dari Sekolah Alam Batu Raden. Kelas 5 Uranus. Kami akan menjelaskan sistem peredaran darah manusia melalui alat peraga yang kami buat. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah papan, botol air mineral, selang, gunting, lem bakar, kertas, alat tulis, pewarna makanan warna merah, dan lilin. Oksigen yang diterima paru-paru dialirkan oleh darah lewat vena pulmonalis menuju serambi kiri. Dari serambi kiri, darah menuju bilik kiri. Darah yang mengandung oksigen dipompa oleh bilik kiri ke seluruh tubuh lewat aorta. Setelah tubuh menerima oksigen, darah membawa karbon dioksida melalui vena cava menuju ke jantung, yaitu serambi kanan. Dari serambi kanan, darah menuju bilik kanan. Darah yang penuh karbon dioksida dipompa oleh bilik kanan menuju paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida kembali ditukar dengan oksigen yang diterima
dari proses pernafasan.